kembali ke Jawa. Alhamdulillah kesehatan kembali, kita sudah siap. Sudah nyampe sampai sini kan. Wow. Jadi secara fisik, secara mental ya alhamdulillah. Kira-kira untuk rencananya sendiri berapa lama nih? Itu kalau saya di situ kan melihat galas sekarang. Jadi tergantung kondisi galas. Kalau kondisi galas senang aman, tidak rewel atau apa, ya saya mungkin mempergunakan seminggu. Tapi kalau ternyata kondisinya di sana dia udah jenuh, nah mungkin saya nggak berapa lagi, Pak. Tapi kenapa memilih kembali? Ini kebetulan yang terdekat. Iya, itu memang itu yang terdekat. Ini kan sebenarnya ada Ibu Andi nih yang ngajak nih. Ibu Andi yang ngajak sendiri. Jadi berkeluarga diajak oleh Ibu Andi, kita di dalam ke Bali kita. Oke lah. Tapi kenapa untuk keberangkatannya itu berbeda? Kita kan kemarin sih nunggu sidang dulu. Dari yang pertama kejadian yang pertama. Iya, setelah kejadian itu kan pertama kali seperti apa nih tanpa ada ayah dan ibunya gitu ya. Ya, kita kan belum. Iya. Kondisi di sana. Kalau kondisi di sana nanti dia ternyata beta, ya kita akan mungkin habis hari beberapa ya seminggu atau tapi kalau umpamanya udah bosan dia kira-kira ya paling 3 hari 4 hari kita balik ke beta. Ada sejauh ini dari aman. Ada laporan enggak sih kalau misalkan jalan antara betah dan tidak betah? Kan ada. Kan dia udah bisa ke sana duluan. Iya. Sampai hari ini dia betah. Sampai dia hari ini dia sangat ceria di situ. Kan hampir setiap hari, paling tidak 2 kali sehari, kami tidak tahu ya. Dia sehat dan ceria di situ. Pak Haji, kan beredar video gala lagi main di pantai ini Pak Haji kan. Main pasir, tapi kok kayak matanya kayak mencari seseorang dia di situ. Kayak kangen sama papi maminya. Biasanya kan kesana sama papi sama maminya kan. Ini kayak walaupun dia lagi seneng-seneng, tapi masih kayak udah mulai kepikiran gitu. Nggak ada mereka berdua gitu. Kalau itu ditanyakan, dia otomatis mungkin lama prosesnya. Ya, dia memang tetap bertanya-tanya. Ya. Tentu seberapapun kami berikan kasih sayang, tentu tetap berbeda dengan kasih sayang diberikan oleh orang tua. Jadi pertanyaan-pertanyaan seperti itu masih tetap ada di kepalanya. Tentu kebingungan-kebingungan kenapa mana mama papanya. Apalagi kalau dia sempat lihat video kan dia cium mama. Tapi mana kan gitu kan, jadi mungkin itu menunggu proses ya waktu lah. Nanti lama-lama mungkin bisa hilang itu aja.